Oh iya. Jadi aku di sini open posisi atau trading sebanyak 11 momen. Dan di 10 momen itu semuanya refund, guys. Jadi kalau tadi aku awali dengan modal. Hi guys, welcome to my channel. Hai teman-teman, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Spiker 007. Oke guys, aku mau nunjukin sesuatu pagi ini. Karena ternyata trik iluminasi dan Three Angel itu ngena banget guys. Jadi admin bisa refund lebih dari 10 kali dan hanya satu kali aja loss. Itu pun lossnya nilainya kecil. Kenapa? Karena kami fokus dan mengontrol emosi. Jadi lebih dari 10 kali tradingnya cuman loss sekali. Oke guys, dan aku bakal tunjukin di sini. Ini saldo aku kan 22.000. 22.000. Kamu tahu apa yang bakal aku lakukan tanpa trading, tanpa ngapa-ngapain? Dipantengin aja handphonenya kayak begini nih, bisa bertambah saldonya. Mau tahu kan kayak gimana tanpa trading, tanpa open posisi bertambah saldonya? Pasti lu penasaran kan? Oke, stay tune terus di sini. Don't forget to like, share, subscribe, and comment. Oke guys, jadi aku lanjutin ya. Jadi pagi-pagi gini biasanya itu ada momen kereta. Momen keretanya itu sebenarnya admin suka banget ya, karena di momen kereta itu gampang banget sebenarnya nebaknya guys. Cuman kalau mungkin belum terbiasa, kalian bakal scare, kalian takut pada saat momen bagan kereta. Oke, di sini bakal aku tunjukin pagi ini. Aku refund sebanyak berapa kali dan ini beneran hanya satu kali gagal atau loss. Karena memang benar-benar mungkin aku juga kurang konsen di terakhir itu. Jadi pada saat aku bermain, aku trading di sini itu nggak pernah loss sama sekali. Pas aku loss, aku break, aku skip. Oke, kalian mau tahu kan caranya? Saldo aku 22.000 ini bertambah padahal aku nggak trading. Ini live loh guys, no hoax, no settingan. Ini live, real life. Oke, kalian bisa lihat di pesanan aku. Oke, ya kan? Promosi gagal itu yang terakhir guys. Terakhir aku trading itu cuman pasang yang kecil aja, beli yang kecil tiketnya dan loss 20.000 is okay. Oke, dan kalian mulai lihat ya dari bawah. Coba lihat. 30.000, 30.000 lagi, 30.000 lagi, 20.000, 30.000 ya kan? Kalian lihat. Coba aku hitungin 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh iya. Jadi aku di sini open posisi atau trading sebanyak 11 momen. Dan di 10 momen itu semuanya refund, guys. Jadi kalau tadi aku awali dengan modal 500.000, mungkin aku udah dapat 10 juta hanya dalam waktu 20 menit guys. Bayangin. Ya kan? Cuman sekali aja gagal. Kalian lihat sekali lagi ya. Ini live.
nggak ada flag di sini. Jadi kalian lihat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke? Lihat. Oke, kalian mau tahu kan gimana saldo 22.000 ini tanpa trading ini bisa bertambah jumlahnya? Hehehe, I was joking. Don't be serious. Jangan serius-serius ya. Iya benar. Saldo ini bisa bertambah karena aku bakal ngambil. Aku ngambil di pesanan, guys. Aku bisa ngambil di pesanan kayak gini kalau aku mau melakukan trading lagi kan. Mau melakukan trading lagi. Tetapi admin itu sengaja naruh saldonya di sini. Tetapi tetap aku ingat juga kok jumlahnya berapa. Jadi gunanya untuk apa, guys? Supaya kita kalau nggak ngelihat saldo yang banyak banget kayak gini, kita itu tradingnya lebih fokus, lebih serius, lebih sabar. Seakan-akan ini kita nggak punya duit, duitnya segini doang, 22.000 doang. Jadi usahakan 22.000 ini menjadi 200.000. Kalau bisa malah harus 2 juta, guys. Tanpa kalian menyentuh uang kalian yang di sini. Ya kan? Nah, tuh. Ini triknya, guys, supaya kalian enggak selalu top up. Enggak boros dan enggak gampang loss control. Jadi kalau kalian pantengin ini, aduh gimana nih 22.000 ini aku bakal jadiin 200.000. Kata admin Marian ini harus jadi 2 juta kalau bisa, ya kan? Pas kamu refund lagi nanti, withdraw 2 jutanya taruh lagi. Simpan lagi 50.000 di sini. Gitu aja, guys. Sebenarnya simpel dan kalian mau lihat kan bagian yang tadi itu momennya di mana? Nih. Admin mainnya saat di 50, di trend 50 periode terakhir. Jadi di sini. Kan momen ini, wow, aku ngena banget di sini. Aku suka banget sebenarnya jujur momen-momen kereta kayak gini. Suka banget. I'm really like it. It's amazing for me. Okay, guys, jadi aku liatin ke kalian ini bukan untuk apa-apa ya, guys. Jadi untuk penyemangat kalian juga kalau siapapun bisa seperti ini. Walaupun Anda pemula, pelajarin aja ilmunya. Jangan terburu-buru ingin refund dan withdraw, tapi kalian tidak ada ilmunya. Orang seperti itu yang dibutuhkan hanya joki dan mabar. Tetapi kalau kalian tahu ilmunya, kapanpun kalian bisa melakukan trading. Okay, guys, thank you for watching my video. Don't forget to like, share, subscribe, and comment. Okay, jangan lupa di subscribe. Karena kalau kalian nggak subscribe, kalian bakal ketinggalan informasi-informasi penting seputar website Interesting Mall. Dan itu penting banget, guys. Karena ilmu yang kalian pikir udah mumpuni bagi kalian belum tentu tetap bertahan kalian ingat. Jadi kalau kalian sudah di Exclusive Premium Member Club, kalau kalian nggak dikeluarin, ngapain juga kalian keluar? Ujung-ujungnya nanti kalian minta balik lagi kan? Kalian minta balik lagi itu nggak semudah itu, guys. Walaupun kamu mau melakukan registrasi baru lagi, kecuali kalian menyamar, baru kami terima. Karena kami bakal nanya dulu kenapa masalahnya kalian keluar. Okay, thank you. See you in next video. Bye-bye.